좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기발 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파. 그나봐. Hihi. Mampus, malu gue, Jir. Apa tuh? Enggak, bukan apa-apa. Kamu ngagetin aja, Je. Aku mau lihat. Gak usah. Bukan apa-apa, Yang. Cuma tugas Beindo. Bohong, Je. Mana ada tugas Beindo. Diam lah. Ah. Loser. Lihat doang, kenapa sih? Jangan, Je. Ah, mati gue, Cok. Malu. Je, Je. Jangan, Je. Aku baca, ya. Aku baca nih, beneran. Cepa. Jangan, Je. Ih, malu aku. Pelangi setelah hujan memang indah. Nih orang kemana sih? Di chat gak bales-bales. Ih, norak banget jadi orang. Ziko. Oh, iya, Bu. Tolong kamu kesini sebentar ya. Ibu mau bicara. Iya, baik, Bu. Bentar ya, Je. Hmm? Kecentilan banget. Jalan tuh lihat depan. Cengengesan lagi. Kecentilan banget jadi cewek. Kan lo juga main HP. Ya udah, maaf gue enggak sengaja. Mending lo singkirin tangan lo yang najis itu. Ya udah kalau enggak mau, yang penting gue udah minta maaf. Ji. Ji lo enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Ji. Mau lo tuh apa sih? Gue udah minta maaf ya. Kalau lo nggak mau maafin, ya udah, nggak usah cari masalah. Gue nggak mau ribut di sekolah, itu bukan kebiasaan gue. Je, nggak usah pakai kekerasan bisa kan? Lo itu nggak usah sombong. Jelas lo yang nabrak gue, tapi nggak mau minta maaf. Gue udah bilang maaf kan? Maaf aja nggak cukup, gara-gara lo, pantat gue sakit, rok gue jadi kotor, dan mood gue jadi berantakan. Lo harus tanggung jawab. Apa sih nih orang lebay banget kayak gitu doang. Heh, lo gak usah ikut-ikutan ya. Gue gak ada urusan sama lo. Udah, Ji, biar gue aja yang ngadepin. Woi, woi, ada yang berantem, woi. Siapa, siapa? Lihat yuk. Ayo, ayo. Jadi mau lo apa? Gue lihat. Gue harus pijitin bokong lo. Terus gue cuciin rok lo yang kotor. Ya udah sini, gak masalah gue. Heh, kurang ajar lo ya. Ah, lepasin gue. Sakit tau. Sakit, hah? Lo gak usah mulai ya, Kim. Gue udah sabar sama lo selama ini. Lo kira gue diem aja terus gue takut sama lo? Enggak, sayang. Gue gak pernah takut selagi gue bener. Sampai manapun gue jabanin. Mau bapak lo kepsek di sini gak takut gue? Hajar, 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 hajar. Gue udah peringatin sama lo. Jangan usik gue sama teman-teman gue lagi. Atau gue bikin masa-masa SMA lo jadi neraka. Kasih paham, woy! Ah, iiih, lepasin gue! Jeva! Sisain lo, jangan diem aja! Jeva! Jeva! Jeva!
Mampus lo gue viralin. Ya bantuin Kim dong, jangan diem aja. Ya biarin lah. Setiap kelas diminta satu perwakilan untuk diadakan lomba antar kelas. Nanti pemenangnya akan mewakili lomba cerdas cermat antar kota. Jadi tolong kamu siapkan teman sekelas kamu ya Ziko yang sekiranya mampu. Baik bu. Ibu sih merekomendasikan Jeva karena dia salah satu murid berprestasi di kelas kita. Nilai akademiknya selalu paling tinggi loh. Ibu yakin dia pasti mampu. Baik bu, saya akan bicarakan dengan Jeva. Terima kasih ya. Ada apa itu ribut-ribut? Gue bukannya gak bisa nampar lo balik ya, tapi gue gak mau ngotorin tangan gue buat orang gak beradab kayak lo. Ah! Lepasin gue gak? Je! Ziko, lihat deh, Jeva jahatin gue. Apaan sih lo? Lo yang mulai duluan, iya kan? Tanya aja sama mereka. Iya, Kim yang mulai. Bener tuh. Check, pick me. Bohong, itu gak bener. Jeva yang jahatin gue. Je, lepasin Je. Jeva, Kimberly, ikut ibu ke kantor. Bubar, woy, bubar. Ah, gak seru, coy. Ngapain kalian masih di sini? Terserah kita dong, emang ini sekolah bapak lo. Ji, ada apa, Ji? Siapa lagi kalau bukan Kim yang mulai? Udah ketebak. Jeva gak mungkin semarah itu kalau gak dipancing duluan. Capek gua. Makanya jangan terlalu tampan biar gak jadi rebutan. Udah dari lahir, Ji. Gak bisa dirubah. Ini lo temuin dia deh ntar, kasihan pasti diceramain sama Bu Rianti deh. Kalian tahu kan, ini sekolah, tempat mencari ilmu, tempat mencari wawasan, dan juga tempat kalian bersosialisasi. Bukan tempat ajang keributan. Sekarang ibu tanya, ada apa? Apa yang memicu kalian sampai seperti itu? Tapi bu, Jeva yang mulai. Ibu lihat sendiri kan, tadi Jeva megang tangan saya. Sedangkan saya gak bisa apa-apa. Saya gak berdaya ibu, saya ini terlalu lemah untuk melakukan kekerasan. Karena saya tuh feminim, gak kayak Jeva yang tangannya kayak kuli. Mampus lo, Jek. Oke, sekarang ibu mau dengar penjelasan dari kamu, Jeva. Bu, mungkin kalau saya bilang Kim yang mulai duluan itu alasan yang terlalu klasik dan mungkin ibu gak akan percaya. Tapi terkadang, apa yang kita lihat itu gak sesuai dengan nyataannya. Benar, saya memang mencengkeram tangan Kim untuk memperingatkan dia supaya lebih bisa menjaga sikap terhadap orang lain. Ibu lihat merah di pipi saya. Ini bekas tangan Kim, bu. Saya bahkan gak membalasnya. Anjir. Enggak, bu, dia bohong. Saya gak pernah nampar Jeva, bu. Kok lo pindah gue sih, Je? Kan tadi ibu lihat sendiri Jeva yang kasar sama saya. Kasih paham, Je. Enak aja dia mau macem-macem sama Jeva. Sumpah lo, kenapa gak ngajak gue sama Crystal sih, Ji? Gak rela gue Jeva dikasarin, si anjing emang Kim. Itu hak ibu untuk percaya ke siapa. Tapi saya selalu diajarkan oleh ibu saya tentang kejujuran. Untuk apa saya berbohong demi menutupi kesalahan saya? Saya bukan orang yang munafik, bu. Kalau ibu butuh saksi, ibu bisa panggil Jihan. Jihan lihat semuanya kok dari awal. Brengsek lo, Je! Kim! Jaga bicara kamu! Ibu gak memihak siapapun di sini. Karena ibu juga gak melihat faktanya seperti apa. Tapi Jeva, kamu itu salah satu murid berprestasi di sekolah ini, nak. Ibu mohon kamu bisa menjaga reputasimu di sini. Ibu tidak membenarkan kekerasan apapun dengan siapapun. Bukan. Tapi kamu juga harus belajar lagi untuk lebih mengontrol emosi supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kamu itu salah satu murid kebanggaan di sekolah ini loh, nak. Apa jadinya kalau nama kamu jadi jelek hanya karena masalah seperti ini? Baik, bu. Saya akan berusaha. Mampus lo diceramahin. Dan kamu, Kim. Kamu itu anak kepala sekolah. Seharusnya kamu juga bisa menjaga reputasi Pak Daiji selaku kepala sekolah di sini. Apa jadinya kalau berita ini tersebar sampai keluar sekolah? Atau bahkan menyebar ke sekolah lain? Reputasi sekolah kita akan buruk. Kalian gak mau kan? Sekolah ini dikenal dengan pelaku bullying. Jadi tolong, ibu minta kejadian seperti ini jangan terulang lagi ya, nak. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Tidak perlu dengan kekerasan. Baik, bu. Ya sudah, kalian boleh kembali ke kelas. Dasar siapa itu?
Bukan apa-apa, Bu. Mungkin mereka lagi latihan acting kali. Kalau gitu, saya ke kelas dulu ya, Bu. Permisi. Awas lo ya, Kim. Gue tunggu lo di gerbang sekolah. Pulang lewat mana lo, ha? Awas lo ya, Je. Huh? Ya. Hmm. Mama Stefan. Apa? Stefan! Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Hih, apa sih yang? Cewek gak ada lembut-lembutnya. Baiklah. Ketika aku pergi ke kantin, cakep. Ku melihat jajanan laknat yang begitu memikat. Kue tai warna coklat, huh? Dibaluti emas perak 100 karat. Lalu kerogoh sakuku dengan dahsyat. Namun betapa terkagetnya aku saat hanya tersisa 1000 perak. Okay. Apaan sih? Wahai Mamas Devan yang tampan, bisakah Kisanak pinjamkan dulu 100? Kalau enggak, kita putus. Duit lagi. Kemarin kan baru kukasih, Yang. Ya itu kan kemarin, Mamas. Tentu sudah habis buat jajan seblak. Masa seblak habis cepet sih, Yang? Ya kan aku belinya di mall, bukan abang-abang gerobak. Terus aku juga makannya sama Sani. Nggak mau kasih. Pelit. Depan pelit. Wah, najis dan pelit. Ya malu, Yang. Udah malu. Biarin, biar orang ya, tahu udah, yaudah, depan ini. Pelit. Gitu dong. Maci, Zeyengku. I love you, Beb. Love you more, Beb. Yang penting kamu senang. Ih. Ah, sayang kamu banyak. Ayo, San. Cair, Cok. Wah, puasa dah gue hari ini. Porotin aja gue terus. Udah nikah bisa-bisa sempak pun beli setahun sekali gue. Van, hmm. Kok lo mau aja sih diporotin sama cewek gila itu? Bisa-bisa miskin lo pacaran sama dia. Mana kasar banget lagi. Gak apa-apa, gue sayang sama dia. Ya gimana ya, Van? Kalau dari pacaran aja udah kayak gitu. Gimana ntar kalau udah nikah sama dia? Yang ada, lo bakal jadi istri sih. Ikatan suami takut istri. Atau jangan-jangan dia cuma manfaatin lo doang lagi. Ih, gue sih ogah ya. Gak apa-apa, gue suka dimanfaatin sama Kristal. Kalau gue sih paling anti ya yang namanya minta duit ke cowok. Sama aja kayak cewek matre itu namanya. Ih, gak banget deh. Bukan matre, tapi realistis. Hidup kan butuh duit, bukan cinta doang. Is, kok lo bego sih, Van? Iya, gue bego karena gue cinta sama Kristal. Terus mau gimana? Kasian teh. Huh? Apa sih, Devan? Kamu ngapain di sini? Panas, Yang. Udah, enggak usah dipikirin. Kamu tuh jelek kalau lagi sedih. Pipi kamu pasti sakit. Yang kamu lakuin udah bener kok. Aku kesel. Iya, aku tahu. Udah enggak usah sedih. Enggak kok, aku enggak sedih. Aku cuma enggak habis pikir aja. Dia tuh udah berani main fisik ke aku. Habis ini apalagi coba yang bakal dia lakuin? Gak ada kapok-kapoknya tuh orang, heran gue. Kamu harus lebih hati-hati ya. Orang kayak gitu gak bakal berhenti sampai dia dapetin apa yang dia mau. Ya, masalahnya yang dia mau itu kamu, Ziko. Aku harus gimana coba? Masa aku kasih kamu ke dia? Ya gak rela lah. Apa-apa-apa, coba ulang. Enggak, lagian kamu juga diem aja sih. Jangan luncak lah dia jadinya. Ya aku harus gimana, Yang? Apa aku harus jadi jelek supaya dia ilfil sama aku? Oh, aku tahu. Mungkin aku harus kayak gini biar dia ilfil.
Bang Ajali, goyangannya bikin dah? Happy. Bikin lo ketagihan semua jadi goyang. Ziko, ya gak kayak gitu juga lah, itu mah aku yang ilfil. Panas banget, panas, gue butuh minum. Minum cepet. Ini ogah, ini minuman kesukaan Jeva. Suara lo pelanin dikit bisa gak? Lo mau ketahuan. Udah ya, gak usah sedih lagi. Aku gak suka liat kamu sedih. Yang sabar ya, Jek. Anggap aja ini tuh ujian buat kamu supaya kamu lebih kuat lagi. Kayaknya ujian aku tuh gak habis-habis dari dulu. Kan aku udah pernah bilang, yang namanya hidup itu pasti ada masalah. Gak ada loh orang di dunia ini yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Itu tandanya Allah sayang sama kamu. Semakin dewasa, semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Jadi mau gak mau ya harus siap dalam segala situasi. Tapi kamu kayaknya gak pernah tuh ada masalah apa-apa. Kayaknya mulus banget gitu hidupnya kayak jalan tol. Jalan tol juga kadang macet, Jay, kalau lagi rame. Kamu gak tahu aja, Jay, apa yang udah aku alamin. Tapi gak penting sih, yang penting kamu harus kuat ya. Hancur lo, Jek. Gue bakal hancurin abis-abisan reputasi lo di kota Sakura ini. Lo pasti bakal dicap jadi pencoreng nama baik sekolah. Katanya siswa berprestasi, tapi di sekolah kerjanya mesra-mesraan. Bentar ya, Jek. Ziko mau kemana? Malah ditinggal. Mampus lo, Jek. Kena lo kali ini. Hah? Ziko? Sini HP lo. Jangan Ziko. Ada foto lo, gue malu. Ih, Ziko mah gitu. Lo mau ngajak gue selfie ya? Pakai HP lo aja ya, gimana? Gak usah cengengesan, geli gue. Mana sini? Emang buat apa sih? Mau gue daftarin pinjol. Ih, Ziko mah. Kim. Gak kayak gini caranya. Licik tau gak? Gue minta lo stop jahatin Jeva. Gak ada gunanya lo ngelakuin ini semua. Cuma buang-buang waktu. Lo inget satu hal ya Kim. Gue gak akan ngebuka diri gue buat cewek yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia mau. Jijik gue. Ih, sialan. Awas lo ya Je. Gara-gara lo Ziko jadi benci sama gue. Lo lihat ya apa yang bakal gue lakukan setelah ini. Vi, lo ikut moto kan tadi? Enggak. Terus lo megang HP buat apa? Orang gue tadi lihat TikTok. Livi! Omae wa mou shindeiru. Nani? Takumi de Gizebu. Kamu habis ngapain? Gak apa-apa, kebelet doang tadi. Oh ya, Je, kamu ditunjuk ikut lomba cerdas cermat antar kelas loh. Kalau kamu menang, kamu bakal ngewakilin lomba cerdas cermat atau SMA. Kamu mau ya? Aku? Tapi aku... Bisa, aku yakin kamu bisa kok. Jeva sialan, gue gak terima diginiin. Pokoknya gue harus dapetin sepatunya Ziko, apapun caranya. Hah, frustasi gue lama-lama. Kamu cantik banget sayang pakai baju ini. Makasih sayang. Ini kan baju pemberian dari kamu. Oh ya, kamu gak pengen gitu kita pakai cincin couple? Kan biar romantis. Iya sayang, nanti ya. Makasih sayang. Apa sih lo? Ganggu aja gue lagi romantis-romantisan sama Ziko padahal. Hah? Apa sih? Di mimpi.
Kasian. Gue punya berita yang sangat penting. Apa? Jeva. Jeva ngewakilin peserta lomba cerdas cermat dari kelas gue. Dan yang menang bakal ngewakilin lomba cerdas cermat antar SMA. Nggak bisa. Gue nggak boleh kalah dari Jeva. Gue harus ikut. Dan gue harus menangin lomba ini. Jeva nggak boleh lebih keren dari gue. Tapi emangnya lo mampu, Kim? Kalau Jeva sih udah terkenal pinter. Nilainya tuh selalu paling tinggi tau di kelas gue. Waktu itu aja ya, pas mabel MTK. Budiannya kan nyuruh kita ngerjain satu soal tuh. Yang bisa maju ke depan. Tau nggak? Satu kelas tuh nggak ada yang berani maju, we. Karena emang soalnya tuh susah banget. Bahkan rumusnya aja mesti cari sendiri. Dan hebatnya cuma Jeva yang berani maju. Budiannya sampai salut gitu tau. Dan muji-muji Jeva. Terus kita malah disuruh belajar ke Jeva. Ih, sumpah ya, Jeva tuh paket perfect banget. Udah cantik, pinter banget lagi. Terus aja lo puji-puji. Tahu nih, lo teman apa musuh sih? Iya, kan gue cuma cerita kenyataannya. Lo lihat ya, gue bakal tunjukin kemampuan gue. Gue pasti bisa lebih dari Jeva. Eh, Ketu. Lo harus pilih gue buat wakilin kelas kita. Tapi gue udah punya calon sih, Kim. Yang menurut gue dia layak dan mampu. Heh, gue juga bisa jawab soal doang mah. Jangan remehin kemampuan gue lo. Ingat ya, gue anak kepsek di sini. Lo nggak nurut, lo out. Iya Kim. Dar. Mau kemana anak manis? Ngapain lo? Gue nggak ada urusan ya sama lo. Aduh, gini lo say. Lo kan urusannya sama Jeva. Nah, Jeva itu bestie kita. Jadi kita tuh kayak udah mendarah daging gitu loh. Kalau lo berurusan sama Jeva, itu artinya lo juga berurusan sama kita. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Atau lo nggak ngerti pakai bahasa manusia? Mau gue ajarin pakai bahasa binatang? Heh, freak banget nih orang, najis. Gak usah ditanggepin, Kim. Tahu, datang-datang ngajak ribut. Ulu-ulu, si pelacikor buka suara. Apa lo bilang? Gue pelakor. Ups, keceplosan gue, Tai. Bestai, jangan marah dong anak manis. Kan kalian emang grup pelacikor. Selamat ya, Anda dinobatkan jadi pelacikor teluch nude squad di SMA Sakura. Itu adalah gelar tertinggi dari gue. Wow. Terlalu jujur itu gak baik loh, Chris. Oceda no mana, we iroke kungan gonji, noreul giyokhamyeon nan gasseul.